Mereka terudayah hendak pegah-pegah drawan anak min. Mereka kira-kira anak min hanya yang perang. Kalau yang main cacing kena udayah. Hai, matagonya mereka yang mayang. Aku bedah kena anak kata yang tu kadah kubiah ke. Nyong malam nyong lung peletih. Nyong malam nyong lung peletih. Yang baik kaya fikir lewat drawa ke kama yang lalu kianya lung hana kudu pega. Yang kang yang le drawa kana mata lung dua ne, tapi malamnya padum drawa wakah yang kedumna nan mata lu. Kiman cara mentama hana mata ni drawa nabi ya, ne tanya yang bagurai ya ne. Karena di saat seseorang itu sudah berada dengan kepercayaan yang ada dengan kehendak Allah, pemberian Allah, di saat seseorang itu sudah menjadi orang yang mengajari ilmu agama, semuanya akan terbuka. Yang tergantung keikhlasan yang nabak daya. Maka nyo getanyo di tino ya. Bono na lemu duduk ngabu tihan lemu tukar-tukar pikiran. Lung lagi pengalaman dan keluh kesah. Selama neputimang tempatnya. Lung ingin mengambil pengalaman beliau. Artinya lung yang merenung. Nyodupno warami urung drone. Paki bancara nak hadapi. Di saat kepepet. Beliau mengadu sama siapa. Dan kenapa terpikirkan untuk melakukan hal yang lagi. Padahal beliau backgroundnya bukan orang yang lama dalam pesantren. Tidak. Dan inan lam tanyo perlihat jawaban si. Nah jawaban tabotri. Akhir daripada perjalanan getanyo dalam dunia segala meninggai. Artinya gerak langkah manusia itu Allah yang menentu. Allah yang menentukan. Yang baik pegah-pegah lung hanan trepuak buget. Hanan payah kumulang. Lung taman SD. Taman SMP. Taman SMA. Taman kuliah. Lung kuyak waw. Kunu ya drog-drog uruwa kero. Kalah rencana. Tau nak lengkawannya yang rencana aja keduki uruwa. Jadi macam mana? Idanyo ya inang-inang ilung kuyak bet kena giojak lima giojak leah dan dro lung pinagala bacut taman SMP ataupun taman SMA ataupun menyetekan di dah sambung kuliah, maka getanyo akan telakai din tawo dari daya lung hana rencana ku sambut. Oh dengan aja kuno yang muka-muka bororom kro kuno pegap-pegap meja luak kro. Kuno ya lawa-lawa lincah kero aku. Nya. Lempegah baurung drone. Di antara yang perlu kita ambil pelajaran. Le getanyo yang na di sini. Getanyo malamnyo contoh terbesar. Yang nebri li Allah Ta'ala di ke getanyo nyo. Beliau. Bono tengah duduk bantro lumbiu le halaman lumbiu dia. Lunging dekat yang kontre pula. Putra biangnya. Lagi hi. Na urang hi ngan raw nang buat. Lumbang apaknya? Tho ya. Na ngan lung dia. Taboh gelah ngenlun. Wate di dayah utak kru. Nah jawab li abu. Nya. Tungku Ilyas. Ulun tanya. Beting kuliah di. Adik abu. Nya. Lung ya intad. Ganyan jamun ku utak kru. Lung ya intad. Ganyan jamun. Kedi udayah utak kru. Wate nyan. Tekedina. Lun kalen. Manta maya-maya. Lung. Tunggu Ilyas hati gabung kuda kerung karaya ni. Ilum hati luak buat udayah kuda kerung. Di maya lu menta. Baru ban-ban taman SD. Minta maan pindahan bang.
Ya, terjala aku yakin aku datang anak tamat. Ya, melempah berat yakin aku anak tamat. Ayah nampai jatah, berarti kah anak tamat. Ini buta huruf dulu nabi ya. Anasi. Ayah lo, kenurung patandre. Nyo yang lupa gah nyo satu tak putar balik. Nyo putra ke gak cerita ala biya begitu. Gak pegah ayah-ayah gaya nengok. Tak tu ku pegah ke ayah kah. Ya tak lah kah dengar. Oh kah. Nyo hanan trip ni yang benda fikir leteron. Nyo biya nyo hanan kuwawo tang trip. Han, ilum positif lu kuwawo. Tengok dah kah? Mata hanan dong pelaku bi. Bube dengar hanan dong tumpang li nyok kaca mata aku pakai yang kerat tua geroy. Ka ayah lun kenurun patandre, maklum juga bukan seorang wanita yang lama di pasantren. Tetapi lung duduk jir kanak pasantren. Ayah lun guru sikula, pegawai negeri. Keluarga-keluarga ayah lun yang lung turi-turi lung, nyan urungnya pegawai negara. Mayoritas urung yang pendidikan umum. Tetapi putra tapi sabuh tu. Getanyo yang katrok kena udonya nyo ya. Nyo le getanyo latar belakang kita berbeda. Siapa ayah getanyo, somak getanyo, etna pendidikan. Pakiban keadaan urung si getanyo, putra pekerjaan. Getanyo yang nan ane. Hana abih dah tepuga. Putra kegiatan mak kegiatan ayah te. Kenapa? Dikarenakan kita tidak memeriksa dan tak sewajarnya pi. Kurun adab getanyo tayak periksa. Iyah tanyo putra gepubun. Dan ho pad gekerja dupna gaji per bulan yang kentugah tayo. Menye tekedi tanah pegah. Nyoi dan long perlu yak buat hiat mentang. Long hana rencana long sumber. Karena long hana daya lo. Long hana pesantren lo. Long hana balai pengajian lo. Macam-macam lah. Abu gedayong. Ganyan urang Mekah. Tak terpikirkan untuk nepedang pesantren. Bagat. Ganya memang kan urang pesantren. Beliau adalah peniaga orang Mekat nebelah barang, nepublah barang, nemita keuntungan ino dalam dunia sekian lama dari muda nene Mekat sampai dengan bertahun-tahun lamanya gadnyan berurusan dengan bank. Pegah balung no, jamun nabi ya tuntun di kurung peluh nyan lung me putra-putra barang yang naino ya jeh yang me ke diumedan. Hasil bumi kacang yo kacang jih me. Watenyan hana kirim-kirim peg, hana tehem, hana bulan, hana pulin. Puo peg, sabuh-sabuh kardu hinumi. Nayan puo peg, tikhan kardu gudang garam. Jai tetap peg. Dari medan cok puo kena oleh lagut barang. Na terpikirkan katanya golok. Hana sempat lung tanya. Katruk wate tanya tanya kena. Tetapi lung na lung tanya-tanya baru lain. Lung termasuk timbul tanda tanya besar tentang pesantrennya. Nyo malamnya bekli timbul tanda tanya kakak terpaksa lung pegat. Kapan urung si katanya biak pegat lembaganya. Watenya modal gure adalah salah satunya adik beliau Tunku Ilyas yang sabuh gelah ngelun. Lun
Lung ja udah kuda kurung ton ti kurung puluh dua. Ton ti kurung puluh dua tamang udah kuda kurung. Beliau nelangkah tanah suci tahun 85. Mertiga dengan Abu di kuda kurung. Abu nelangkah waji mihanatan lalung yang haji pertama anak Abu. Haji pertama Abu di Abu Mursyid Gedayo Abu di kuda kurung tahun 85. Watenyan berangkat. Mengetekadi salah, ya mungkin Abu kalian jahat-jahat awal. Tapi jahat 85 yang mertiga dengan Abu. Hananduri yang Abu dah. Hai karena yang kan urung pesantre. Dia yang keduri, kinanya Pak Gembong. Yang siako yang parmoy. Yang siapa aja, paduk Pak Gede. Karena beliau peniaga. Di Mekah lah. Di Madinah neturi ya buku takru. Nadaya. Hai karena hana merempak aja hana merempak ino ya cek. Ba abu kuta gede ya, ira na buku kampung. Alah hana gede rontonan. Biasa karena ide merempak na juke lingan lai. Nya na buku takru aku atu di ira buku. Nya watenya nya bunun na cerita geron. Ya, ya. Nyo karap ru pak perle, yang berat perle tanyo nak pegah. Ka, beliau kan urung patantre. Maka lega tanyo, bek tayak semike, bek tayak pegah lega tanyo uronyo. Lom kuyak betiat, dangdang tamatikula, nyan salah besar. Tugah getanyo inyo idayahnyo kan pertama tikula. Tikula je tamat. Ngan akhirat getanyo kibancara katuang laba. Itanya pendidikan umum boleh setinggi manapun, tak ada masalah. Tetapi bagaimana kita menentukan sikap setelah kita sampai di alam barzah? Maka di saat beliau nemu duduk di Madinah, nemu duduk di Mekah, terus bak tingkat bak sayang ke ulama. Begitu nekala Nabi dikuta watenya langsung melengket dalam jiwa. Terus bak tingkat nepinah kama. Nepinah kama beliau dari Aceh Timur, Abu Kuta nejak dari Aceh Utara, bukan dari Aceh Pidi. Watenya kloter matang sabo, tapi khalifah ji berbeda. Nelakai jin bak ketua kloter, bak urang bimbing di daerah untuk pinah kama. Malam ne ibet ngan Abu Kuta selama 40 huro, 40 malam ber teraduk-duk. Duk lang kama. Nah, tanyang babu tentang hukum jagat, hukum semayang, cara puasa. Gak nyan urang mekat, terkadang-kadang yang kepublo barang, tekan ke urang Islam, kiban hukum, kiban meno, kiban mendik, menan-menan lah. Niat cok ihram, cok ihram untuk tawaf, pengelian punan untuk umrah. Metiga-tiga dengan aku. Lu ne terima nasihat. Ne wawa dari sini. Maka ngan na ikatan ngan Abu Kuta tabi-tabi raya Tengku Iliah niya intah Abu Kuta keruang ngan sering merempak dari nasihat-nasihat yang nerempak ba Abu watanya golong gak jelas terpikirkan untuk nepegat lembaganya tetapi dudo jadeh nepegat watanya kalen persoalan rupanya bukan uang dan jabatan untuk keselamatan. Wadanya nebegah, benar tengah duduk pejabat dari nebegah. Bertinya kalau menadaya, na tawaran daripada rekan-rekan ganyan, na perumahan di Nodia Aceh Timur, dua tubo. Iyo pegat cefi, nyan bangunan nyan, ini juk leurang ke beliau. Sampai ni pegah balung. Watenya Nabi ya. Melabiknya kadang nak laba sabuk rumah 20 juta kadang. Watenya menyenang laba kadang sabuk rumah 2 juta. Man 2 juta, 2 reto bawah rumah, 4 reto juta. Yum fortun bawa tenya ban-ban itu biar fortun. Warto 50 juta. Leboh merubah betul. Menyajadeh ni pelaku. Hana berarti.
watenyen bimbang antara nepegat daya ataupun anak. Andai kata nepegat daya, kibancaran nesembut lom hanal wabun. Hana mangat bani cok tikap, payah nemita gureya, payah nemita gureya, dan memberikan sesuatu yang nak kemudahan. Oh wate kana daya kana na yatim ini macam-macam tu. Na na yatim, na na urang gatian, na yatim piatu. Lagi tanya sebahagian, na yang menteng mak, na yang menteng ayah, na yang mampu, na yang kurang mampu. Macam masalah yang teruk berita abad beliau. Antara ya dan tidak, antara nyengon kot. Tetapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya, miskinkah beliau? Dengan sebab keputimang katanya, kendi sejuta bipek, ratusan juta bipek, bahkan miliaran juta bipek. Sampai dengan hari ini, alhamdulillah beliau lagi itu. Tegadimnya lemah-lemah nak sakit, murmur sakit je dan aja. Dengan pegaman namanya nya kam doa betul tang lemah tu. Gem. Menyedayah yang na anak yatim di dalam, nya itanyo na yang yatim dalam kawan, na yang anak yatim. Maka kita yang masih ada kedua orang tua. Tanyo yang mentang nama, yang mentang naya, anak mutua, lom wasiat bawa dro ke malanyo lom pegah. Menyeperleh kemalim keberkat ilmu, keberkat urusi ide gempo, mudah rezeki, ne mengen, mengen dengan anak yatim yang mentang bibi. Nah adik-adik tanya yang yatim, menanti yang tanya yang ina-ina, kalau anak yatim yang ubi, mengen. Bicarakan dengan kelembutan. Jadikan mereka itu sebagai adikmu. Jadikan dia itu sebagai keluargamu. Itanyo payah tamu sadega-sadega bak tadua idaya. Itanyo payah tamu sadega bak urlain kadak. Bantu awaknya OBB mudah untuk tak bantu. Maya na tayang le urung drone, mai drone nabiya tekan pegar rohul mudinya bagi bak. Sama kejadian. Nah, kena ide balung sebahagian na yang yatim, na yang tak macam ti, na yang yatim piatu, na yang kan yatim piatu, tapi mudah lebih bayar yatim piatu. Jimaina yahina tapi ditangin hi lebih bayi tim je tuhi. Nyamun dan nyan bina. Terkadang-kadang uroraya. Hana itu hawa gompu. Hana ngan iwo ataupun hana itu hawa. Hana li keluarga. Yang mangan. Imudib ji kak ketinggai daya. Ya belum baje uroraya. Setiap tahun ya belum baje uroraya. Tekatru uroraya. Kak belum baje uroraya. Nyo lagi nyo katru wate muharap. Maka payah kami capek untuk blog kita. Nyo hana lunjit wo lo mudayah gara-gara na masalah di masalahnya baju tepat. Nyo ide dayah tengah acara muharab untuk pembelian kitab kepada yatim piatu ataupun anak minta perumum fakir miskin sebanyak 85 juta khusus ke yum kitab. Dari gelah 2 sampai gelah 5. Yang rayuk-rayuk kitab anaknya gelah 5. Anaknya gelah 5 nyan teruk sejuta lapan si draw-draw dia. Kadang si dua juta si draw. Na 20 draw anak miat dapur umum. Na yatim, na kan yatim. Tapi jinyan hana tak draw. Miat tekadi wo gempung sampai dengan tamat kitab. Gop ji kalau menapa yang ingin iblok kitab. Menang bandat kejadian. Kehidupan yang kena. Maka awaknya menteng na 20 draw. 20 draw atau kali 2 juta. Ka awaknya menteng ka 40 juta. Patah copek. Tekadi hana lum blok kitab awaknya di wau gombong. Menang di sini teruk bak kitab na blok. Ya, Bandung ketanyo yang na di sini. Perjuangan ini besar. Masalah pakiban ketanyo ke depan tanyo hana tano. Kiban yang nepegat tanyo oleh Allah Taala tanyo hana tano. Tapi yang tamu doa lagi tanyo urang-urangan malam, apapun pemberian Allah yang telah diberikan kepada kita, semoga itu benar-benar menjadi nikmat, bukan menjadi nikmah di hadapan Allah. Wa kullu nikmatin yukarribuka ilallah wa kullu syai'in yukarribuka ilallah fahuwa nikmatun minallah. Wa kullu nikmatin la yukarribuka ilallah fahuwa baliyatun minallah.
Berangkapa yang diberi oleh Allah ke kedanya? Berangkapa? Tetakkan berangkapa yang membayang ke peng tu. Baik tak bayang oleh kedanya ke harta tu. Baik tak bayang ke benda tu. Kejadian apapun, termasuk kejadian pembawaan kehidupan, apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kalau dengan Allah memberi itu kepada hamba, kita yang menerima bisa lebih sadar untuk lebih yakin beribadah kepada Allah, maka itu adalah nikmat yang terbaik dari Allah. Contoh, kopiah hijau ah, putih hijau. Hai liquid yang nak kopiah. Wah wah kita. Kada warga kah aku dugu. Dua ke lah. Ni anak aku bedah long nah. Bedah. Kena duk. Daripada tinggal kopiah kata dia. Yang lain ji teh. Ka. Contoh nyo di antara tanyo na yang gathiyat. Na yang getanyo yang na ditino udip tanyo sederhana. Dan na ya udip getanyo ditino lumayan pemberian Allah Ta'ala. Artinya adalah di saat getanyo tak telipun kampung, tak pegah bak mak, tak pegah bak ayah, ataupun na keluarga gebedah geja keno geja intat putra yang perlia getanyo. Nah di antara gedanya, jangankan untuk datangnya orang dari kampung halaman, biak tahu gedanya geme belanja. Terkadang-kadang kita mau menghubungi siapa, kita tak tahu.